Aku dari Indonesia, alhamdulillah dan selamat. Yay! Ya. Dari Indonesia ke Dubai lalu ke Amsterdam. Nah, kemarin itu dari Milan ke Dubai, habis itu ke Indonesia, dan pas pulang itu kalau nggak salah tuh berapa jam ya? Hey guys, hello. Aku ada di sini. Ini habis potong rambut. Cetoknya gini nih. Di sini ke atas, ini ke atas lagi. Jadi kan nanti dia ngelak ini set gitu. Bruh. Udah emang. Ini kan nonton apa? 13 bom di Jakarta guys. Kita mau nonton itu. Pas bomnya masih ketiga udah tidur. Jadi pokoknya bagus banget filmnya. 13 bom di Indonesia. Wait a minute. Who are you? Indonesia. Kalau Aiki ditawarin action mau apa enggak? Boleh? Kalau semenjak lihat ini aku mau. Semenjak lihat ini mau. Tapi enggak mau nangis. Assalamualaikum guys. Jadi aku dari Indonesia, alhamdulillah dan selamat. Yay! Ya, perjalanan yang luar biasa selama kemarin hampir sama waktu berangkat juga dari Indonesia ke Dubai lalu ke Amsterdam. Nah, kemarin itu dari Milan ke Dubai, habis itu ke Indonesia, dan pas pulang itu kalau nggak salah tuh berapa jam ya? 5 jam. Terus kalau nggak salah tuh dari Dubai ke sini tuh 7 apa 8 jam gitu. Pokoknya lebih panjang. Oke. Okay. Nggak tahu kenapa tuh macet kayaknya di sana. Terus guys, abis itu tuh selama di sana tuh Aiki, Injan tuh semua udah ngerencanain kayak pengen pada nonton, soalnya kebetulan Aiki kali ini tuh masih kosong pas setelah pulang dari sini. Cuman kan kayak aku tuh kayak awalnya Aiki ngajaknya tanggal takut guys. Awalnya sih ngajaknya di tanggal 6. Cuman ya seperti biasa kalian tahu, Enjan itu orangnya pengennya sat-sat gitu, kayak gak usah lama-lama udah tanggal 5. Kalian bayangin kan tanggal 4 baru pulang, oh, no. Terus besokannya langsung pergi lagi, maksudnya kayak ya nonton pergi jalan gitu. Terus aku kayak aduh, gak tahu deh aku kayak maksudnya ikut apa enggak, karena aku tuh orangnya gampang capek guys. Apalagi bayangin transit ya, kita nunggu waktu di Dubai aja kita nunggu 5 jam, kayak capek ya. Kalian bayangin duduk tuh sakit ya, panas ya. Terus kayak udah aku kayak bilang aku lihat nanti deh, soalnya mereka tuh dari siang guys, dari siang mau potong rambut dulu atau apa gitu. Terus ya udah, karena aku masih capek, terus aku juga susah tidur karena jamnya kan kayak di sana tuh lebih cepet di Indonesia kan ya, 6 jam iya, lebih cepat di Indonesia kan. Jadi kayak iya masih yang kayak makanya nyampe-nyampe tuh gak bisa tidur, karena kan di pesawat juga tidur kan. Jadi kayak aduh kok gak bisa tidur lagi. Kayak biasanya tuh tidur tuh maksudnya yang di Indonesia udah tidur, kitanya mah belum gitu kan, soalnya masih jam berapa gitu kan. Makanya pas nyampe-nyampe aduh gak bisa tidur, ya udahlah gak apa-apa sampai jam berapa tuh bisa tidur. Makanya aduh capek banget, sempat kebangun juga, tapi kayak aduh ikut kali ya. Cuma pas aku tanyain ternyata nontonnya masih jam nanti, maksudnya yang nggak langsung mereka nontonnya ternyata. Jadi ya udah kayak okay lah gitu. Apa mereka juga ya udah kalau mau kesini mending sekarang, nggak siap-siap. Nah, ya udahlah kayak kapan lagi kan, karena Aiki kali ini pasti setelah ini pasti sibuk lagi juga kan. Udah deh, makanya ini kita mau ketemu langsung, mereka udah ada di Sensi. Kita langsung on the way ke sana, kita lihat nonton apa, nggak tahu ya, aku mau ikutin aja lah gitu. Terus nggak tahu nih Injan udah potong rambut apa belum sama Aiki. Udah guys, tapi aku nggak tahu nih kayak gimana gaya rambutnya, karena dari selama di sana kalian harus tahu tuh kayak dia ngoceh mulu tuh teh ini nih potongannya gini, tapi ya dia masih ganteng. Dia sih ganteng bagus, tapi aku nggak tahu kata cocok apa enggak, menurut tetehnya bagus nggak. Bagus, pokoknya riuh guys. Beberapa hari mau potong rambut tuh, awalnya mau potong rambut di sana, cuman pada tutup, terus susah pas pindah kemana tuh, ke Milan juga pada susah juga nyarinya, jadi ya udah nggak jadi, makanya langsung potong di Indonesia ya guys ya. Oke. Ya udah kita lihat. Apaan tuh? Potongan Jan sama Aiki seperti apa? Oke. Terus nanti juga nonton apa? Okay. Let's go.
ikutin. Hey guys, hello. Aku ada di sini. Ini habis potong rambut. Apa sih kenapa? Gak tau orang bagus, aku mau ngeledekin. Ferdi. Sekarang panjang gitu. Pakai topinya gitu jadi agak keluar gitu. Iya, kalau rambutnya wavy kan aku lurus banget. Kamu enggak bisa nyerotok aku enggak cowok. Enggak nah, apa-apa tahu, yang kecil. Gini-gini doang. Catokannya gini. Jadi kamu ke belakangin, kalau kata Lili misalkan gini, kamu bagi dua dulu, belah dua, terus kamu ambil gini, set. Jadi ambil depannya, ini depan, catoknya gini nih. Di sini ke atas, sini ke atas lagi. Jadi kan nanti dia ngelak gini, set gitu. Bruh. Ininya juga sebelah sini, set. Udah ngembang kan? Udah ngembang. Udah ngembang, tek. Habis itu powder, atau nggak clay, tek. Udah tinggal kamu gini-gini doang. Udah deh, bagus tau. Ada. Aku kalau aku nge-save video yang kayak gitu-gitu. Apa nih? Sekarang jadi main ML. Oh ya? Main lah. Bareng master. Terusin. Ntar kita main. Oh. Ah, lihat ini. Kok basah dia? Iya, belum dikeringin. Dia nge-wave biar wave gitu. Oh iya. Iya katanya gitu kan, pas lagi basah. Saya nanti stylisin aku gini ya. Kayak perm gitu ya itu. Iya, aku pengen di perm tadinya. Guys, kalian harus tahu, jadi Inja, Nike, Ferdi itu belum pada tidur. Karena yang tadi aku bilang kan semuanya pada jet lag dan waktu jam tidur itu kita beda waktu di sana sama di sini. Alhasil mereka semua pada nggak bisa tidur, guys. Dan ini mereka semua belum pada tidur. Oh no. Jadi ini kayaknya mereka mau tidur di bioskop. Nggak nonton fix. Ini kita nonton apa? 13 bom di Jakarta guys, kita mau nonton itu. Pas bomnya masih ketiga udah tidur. Tuh kan, healing ini mah pada tidur fix. Dibangunnya enggak? Bangunin, jangan sampai tidur kali ini tuh apalagi. Okay. Iya lah orang semua yang enggak pada tidur udah bener. Tanggal 6 pada nontonnya ini pada sekarang. Ya udahlah, jadi kita lihat dan kita bakal rating 13 bom di Jakarta. Seperti apa, bakal seru apa enggak? Guys, kita udah selesai. Gimana filmnya? Seru. Jam filmnya gimana? Nah, seberapa rating dong? 9,9 lah. Kamu? 9,5. Ah, rating gak? 9,9. Wow, okay. Kali ini? 2. Enggak, karena ada tidur. Oh, tidur? Kayaknya parah. Tapi aku paham. Oh, berapa? Gimana rating? 9,8 lah. Wih, tinggi-tinggi ya. Bagus soalnya, bagus. Bagus kan? Untuk film Indonesia ini bagus. Iya kan? Keren banget ini. Ini menurut aku film action Indonesia terbagus. Keren. Kalau Aiki ditawarin action, mau apa enggak? Boleh. Wih. Kalau semenjak lihat ini mau. Tapi enggak mau nangis. Gak ada, kalau action gak ada nangis. Tadi YouTube banget kayak gitu-gitu. Kan kalau misalnya kamu pemeran yang jadi nembak-nembak, kok pasti kayak tadi doang. Oh, jadi ekstra maksudnya. Tapi gak mau nangis. Yaudah, kalau rating dari aku 98. Jadi pokoknya bagus banget filmnya, 13 bom di Indonesia. Wait a minute. Indonesia. Aktornya juga loh, emang udah keren-keren banget lah, emang itu mah emang udah biasa action ya. Luar biasa, rekomendasi banget, kalian harus nonton, keren. Aku sih dari dulu pengen banget guys jadi kalau ada tawaran film yaitu film action. Kan belum ada tuh yang pakai hijab action. Nah, kalau ada mau aku. Hey, si Oscar tuh siapa namanya? Lupa lagi. Cici Kurniawan. Masa? Oh, iya kan tadi aku baca. Oh iya gitu. Yang temen si Ardito kan. Iya. Oh iya. Njan suka si Oscar guys. Bukan, aku keren aja yakinnya. Mantap. Kita mau pulang. Teh, one day aku bakal basket. Bisa. One day. Pede. Bukan masalah pede. Tapi emang itu dalam waktu 5 bulan itu aku bakal diem di rumah. Mau nungguin panjang rambut. Pede, aku pede. Tapi kamu belum cobain. Kan hidup itu pasti ada gagal. Oke. Hujan.
Hai guys, aku udah di rumah. Tadi sebenarnya udah aku ke kamar ayah, ke rumah ayah dulu buat nganterin Jan Ferdi. Tadinya aku mau tidur di sana, cuman mau tidur di mana gitu ya. Soalnya Ferdi kan udah ada yang jagain juga. Terus di kamar Jan juga kan cuma ada kursi sofa sama kasur kan. Terus ya udahlah, aku juga harus tempatin juga ini rumah. Apa sih? Ya udahlah, pokoknya gitu guys. Hari ini sedikit banget sepertinya ya, karena memang tadi kita setelah nonton gak kemana-mana lagi, maksudnya gak ngapa-ngapain lagi. Tadi juga cuman Aiki sama Kalini beli lampu doang kayaknya deh. Jadi kita gak kemana-mana lagi karena semuanya pada ngantuk juga kan. Terus pada capek juga, jadi kayak aku juga mau ajak Jan Ferdi masih keliling-keliling juga takut capek ya kan. Jadi mendingan istirahat aja gitu, makanya kita langsung pulang. Jadi ya itu dia hari ini. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tungguin video-video berikutnya. Oke, okay, bye-bye.